jauh. Bob. Detik-detik sopir truk nekat kendarai truk dengan muatan gas LPG yang terbakar terekam video. Dalam video yang dibagikan akun Instagram undercover.id pada Minggu 16 April 2023 terlihat muatan truk mengeluarkan api. Bukannya meninggalkan truk, sopir tersebut justru tancap gas memundurkan truk dari sebuah garasi. Dengan api yang berkobar di belakang truk, sopir menggerakkan bak truk agar bisa membuang isi muatan LPG 3 kg. Isi muatan LPG melon pun berhasil dibuang, kemudian truk tancap gas maju menjauhi gas tersebut. Api pada gas LPG subsidi itu pun semakin berkobar hingga akhirnya terjadi ledakan-ledakan dari tumpukan gas LPG yang terbakar. Diduga peristiwa tersebut terjadi di Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun kebakaran terjadi pada Sabtu 15 April 2023 sekira pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kebakaran tersebut dikabarkan 3 rumah, 1 toko, 4 unit SPM, serta 500 buah tabung gas hangus terbakar. Namun kabarnya sopir truk dan warga sekitar selamat sebab tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun peristiwa itu dipicu dari pengelasan, saat itu truk pengangkut gas tengah dilas di sebuah bengkel. Kemudian terjadi korsleting listrik pada alat las dan menyambar ke tabung gas yang merupakan muatan truk. Sopir truk pun secara seketika mengeluarkan seluruh tabung gas yang ada pada bak truk agar mobilnya tidak ikut terbakar. Namun sayangnya api cepat membesar dan menyambar 3 rumah di sekitar tempat kejadian perkara. Jauh. Bob. Awas, meteran. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.